Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah, zat seluruh alam ini, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Salawat serta salam tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Hayya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad wahabana ni'aman katsirah hatta nastati an najtami fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberi banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi Allah insyaallah. Wo men chai zeli xiang ren si yi rang wo men xuan du jin tian zhong wu de yi zheng. Saya selaku pembawa acara izinkan untuk membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga tanya jawab, acara yang keempat pengumuman, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hendri Waluyolensa. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyika fi jannati khuldin. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji kita. Kita sudah sampai pada hadis yang ketiga dalam Sahih Bukhari dan kita belum selesaikan di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan hadisnya yang mana pada pertemuan yang lalu tentang kitabul wahyi atau kitabu badil wahyi, tentang permulaan dari wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan Nabi Muhammad dapat wahyu, ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk memperbaiki umat manusia. Jadi bumi ini, karena memang asalnya dari langit, nah, bumi ini asalnya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum manusia diciptakan, bumi sudah lengkap. Ya, sudah paket lengkap. Ada tanamannya, ada tumbuhannya, ada pohonnya. Ya, nanti baru Allah ciptakan manusia dari bumi. Nah, tugasnya untuk menyembah Allah di atas muka bumi ini sampai titik darah penghabisan. Jadi kita dari tanah dan kita akan kembali ke tanah pada waktu yang ditentukan atau sampai waktu yang ditentukan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam yang tinggi kalau dia beriman mentaati Rasul, yaitu di surga, ya. Surga itu aliyah, fi jannatin aliyah, surga yang tinggi. Nah, jadi kemarin kita sudah jelaskan tentang bagaimana sih awal mula Rasulullah mendapat wahyu. Nah, jadi diterangkan
kata Bunda Aisyah, awwalu ma budi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shaliha fin naum. Di awal-awal Rasulullah mendapatkan wahyu itu dari ru'ya shalihah. Jadi mimpi-mimpi yang tepat, mimpi-mimpi yang benar. Nah, karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda ar-ru'ya shalihah ya atau al-hulmu minallah apa? Ar-ru'ya shalihah juz'un min 46 nubuwah. Jadi mimpi yang benar itu bagian dari apa? 46 kenabian. Maksudnya apa? Kalau nabi sempurna. Jadi apa yang dilihat dalam mimpinya karena itu dari Allah ya, karena dari Allah Jibril yang datang, maka benar ya. Jadi apa yang dilihat sekarang mimpi ya datang terang seperti cahaya subuh. Jadi jelas. Nanti faktanya pas sudah bangun melihat keadaan sama seperti itu. Itu awal-awalnya. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu hubbiba ilaihil khala. Rasulullah suka menyendiri. Menyendiri bukan untuk tidur. Kalau kita kan tidur nyendiri melamun, ya. Menyendiri untuk berpikir merenung tentang bagaimana memperbaiki manusia ini. Ya, bagaimana menyebarkan kebaikan karena sudah carut marut ya. Ya, sudah carut marut karena tidak ada yang ditakuti, konsep Tuhan sudah tidak jelas ya. Akhirnya manusia memutarbalikkan ajaran Tuhan, mengatakan kepada Tuhan apa yang tidak Tuhan katakan sehingga menghalalkan apa yang Allah haramkan ya. Sebaliknya ya, mengharamkan yang Allah halalkan seperti itu. Sehingga carut marut ya, kondisi tidak stabil ya. Sampai carut marutnya itu kalau nikah dulu jahiliyah itu enggak ada aturan, terserah mau bagaimana, perempuan mau 10 laki-laki bisa gimana caranya ya. Intinya enggak ada aturan dan itu harus ada aturan. Rasulullah apa akhirnya menyendiri. Nah, menyendirinya itu di mana? Di Gua Hiro ya. Nanti kalau umroh kita ke Gua Hiro, mungkin tahun depan sudah ada offroadnya, bisa ke atas. Kalau normal jalan kaki 1 jam ke atas. Rasulullah 1 bulan di situ merenung. Kalau habis bekal turun, ya nanti di bawah sudah siap apa namanya Bunda Khadijah, seperti itu yang nyiapin bekal. Jadi sangat mendukung Bunda Khadijah untuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau habis bekal yanzi ila alihi yatazawwadu lidzalik, ambil bekal. Nah, sampai ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, datang kebenaran nabi di dalam Gua Hira. Nah, bagaimana? Jadi datang malak. Malak itu di sini Jibril. Malak jamaknya malaikat. Ya, jadi malaikat itu bentuk plural jamak. Kalau satu itu malak, di sini maksudnya Jibril atau Jibril. Nah, datang. Nah, ini kapan datangnya? Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, tanggal 17 atau tanggal 21 tidak ada kesepakatan ulama, yang pasti di akhir Ramadan. Makanya Ramadan itu bulan turunnya wahyu. Ya, makanya Al-Qur'an. Ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, juga pas turun ke langit dunia, Qur'an turun ke langit dunia, apa namanya itu Allah Subhanahu wa taala jaga ya. Itu jumlatan ya, secara umum semua diturunkan Allah berfirman. Nah, kemudian nanti dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahap ya. Nah, bertahap sesuai dengan kepentingan dan keadaan waktu itu. Makanya nanti di Mekah Rasulullah 13 tahun. Itu ayat-ayat yang turun masih gampang. Dulu ketika masuk Islam itu masih minum mabok. Orang Islam masih pada mabok. Ya. Kenapa? Karena belum ada larangan mabok, minum-minum keras belum ada. Belum pakai jilbab, masih biasa. Tapi dilarang berbuat syirik, ya. Nah, nanti ada perintah sholat, ya. Baru sholat aja, puasa belum, naik haji belum, syariat belum. 13 tahun, bersabar pelan-pelan mendakwahi masyarakat, ya. Yang nggak suka keluarganya sendiri, ya, pamannya sendiri, ya, Abu Lahabin. Jadi Nabi punya paman 4, ya. Duanya mati dalam keadaan tidak beriman, bahkan apa? Muslim Nabi duanya masuk Islam. Yang masuk Islam Hamzah sama Abbas. Ya, seperti itu. Yang enggak masuk Islam satunya nolong tapi tetap dalam keadaan musyrik, Abu Thalib. Itu yang melihara Nabi dari kecil.
dia tapi enggak mau masuk Islam. Pokoknya Nabi Muhammad dibela. Kenapa? Karena benar ajarannya. Tapi gengsi dia masuk Islam. Kenapa ya agama keponakan? Nah, itu sampai berantem sama pamannya yang lain. Sama ketika orang-orang mau menghabisi Nabi Muhammad enggak bisa, ada dekengan. Dekengannya bukan orang Islam. Abu Thalib sendiri pamannya. Jadi itu hidayah itu beda-beda ya. Satu ada yang suka, ada yang enggak, padahal satu bapak. Nah, jadi Nabi Muhammad justru ditolongin sama bukan orang Islam. Ditolongin dakwahnya, mau diserang, mau dibunuh, bahkan dilindungi oleh Abu Thalib. Itu paman Nabi, tapi mati enggak beriman. Nah, itu jadi ada orang itu dia enggak Islam tapi baik bela Islam. Banyak sampai sekarang. Ya. Nanti yang memusuhi siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu musuhi. Makanya ada Tabbat Yada Abi Lahab. Nah, seperti itu. Jadi setiap Nabi kemana-mana, Nabi ceramah, di belakang ada, jangan percaya ini pembohong-pembohong, ada saudaranya sendiri gitu. Enggak respect malahan. Nah, itu ya berat sekali ya. Jadi Nabi tetap bersabar. Nah, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi ya istrinya sendiri. Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi seperti itu, kemudian tiba-tiba pas datang mengatakan Iqra. Datang malaikat kemudian apa namanya? Berkata kepada Nabi, baca, tiba-tiba datang, baca. Nabi Muhammad bingung, mana Nabi Qori, saya gak bisa baca. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh gak bisa baca ya. Nabi Muhammad gak bisa baca tapi cerdas ya. Nabi Muhammad gak bisa baca tapi cerdas. Tapi kalau untuk baca huruf gak bisa, bukan karena bodoh, karena memang Allah setting, Allah siapkan Nabi Muhammad tuh gak boleh bisa baca tulis, supaya nanti Quran tuh turun yang memang dari Allah, supaya meniadakan tuduhan bahwa Quran yang sebagus ini, yang penuh mukjizat itu bukan tulisan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sastrawan, ya paling itu karangan Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad enggak bisa baca tulis, dan semua orang tahu. Tapi baik sekali akhlaknya, tapi cerdas sekali. Tapi paling apa? Paling terdepan untuk menegakkan kebenaran. Seperti itu. Nah, jadi ini berulang-ulang ya, pas Nabi Muhammad ma'an Nabi Qori langsung dipeluk sama Jibril sampai sesak napas. Hatta balagha minil jahda, kata Nabi. Sampai Nabi itu enggak bisa bernapas. Kemudian arsalani, dilepas. Disuruh baca lagi Iqra sampai tiga kali. Nah, baru nanti di kali yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Ya. Jadi air mani, kemudian nanti beberapa hari jadi segumpal darah. Nanti segumpal darah jadi tulang. Tulang dibungkus dengan daging. Nanti berbentuk ada kepala, ya ada tangan, nanti baru ditiupkan ruh bisa gerak-gerak dengan ketika jantungnya sudah terbentuk. Bisa detak tak detak detak detak. Kan kalau jantung kita berhenti satu hari mati ya. Nah, di situ ditiupkan ruh. Kapan? Kata para ulama 81 hari ke bawah. Jadi kalau ada orang hamil tiba-tiba keluar darah, ada sesuatu yang keluar dari rahimnya, dilihat kalau udah berbentuk manusia dan udah 81 hari ke atas, berarti nifas. Dia dimandiin, dikafanin, disolatin, dikasih nama, ya, karena dia udah bentuk menungso, manusia, sudah ditiupkan ruh, sehingga nanti ibunya pun tidak solat berapa 40 hari maksimal, nifas, ya. Tapi kalau darah berhenti sebelum 40 hari, ya 20 hari udah berhenti, betul-betul berhenti, dan ketika berhenti bukan hari haidnya, maka apa namanya sudah suci, berarti mandi junub, mandi nifas. Nifas itu bahasa Arab, nifas itu dari kata nafsun. Nafsun itu artinya bisa darah, bisa jiwa. Karena rata-rata yang berjiwa itu punya darah. Nah, jadi gitu. Kalau belum berbentuk 80 hari, masih 60 hari, 40 hari, ngangkat berat-berat, tiba-tiba keluar benda ya. Belum berbentuk manusia, ya masih darah begitu. Maka itu nanti darah yang keluar dianggap darah kotor saja, bukan darah nifas. Ya, ya cukup ditaruh, dikuburin, enggak usah disolatin, enggak usah dikasih nama. Nah, itu pendapat para ulama menjelaskan hal tersebut, kan ada ya orang keguguran seperti itu. Nah, jadi dari segumpal darah,
kemudian bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling mulia yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ilmu itu segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita supaya berilmu, karena apa? Allah sampai mengutus rasulnya. Nanti kita berilmu, berilmu tentang Allah. Jadi ilmu paling nomor satu itu ilmu tentang Allah. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ke dalam Al-Qur'an. Makanya dakwah Rasulullah 13 tahun pertama pun 13 tahun itu kenali Allah, jangan persekutukan Allah, taati Allah, takut sama Allah, jangan berbuat kejahatan, Allah akan menghisab. Makanya surat-surat yang turun di Mekah selama 13 tahun itu tentang hari kiamat, ya. Jangan curang, wailun lil mutaffifin, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, ya, tentang hari-hari kiamat, tentang iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, seperti itu. Nah, jadi harus kita ketahui hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutus rasul untuk ngajarin kita. Ya, jadi rasul itu diutus oleh Allah untuk mengajari kita. Nah, agar kita tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika ini terjadi, Rasulullah ketakutan. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu pada khala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Zammiluni zammiluni. Jadi ketika Rasul datang ini, Rasulullah tuh ketakutan. Ada makhluk begitu memeluk erat, tiba-tiba suruh baca, terus ngajarin ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul takut bukan main. Ya, kita ada bola api malam-malam lari. Ya, itu bola api apa, atau itu kunang-kunang besar atau mungkin jin. Ya, bisa jadi semuanya. Kita belum pernah lihat langsung, tapi yang udah ngelihat lari, dia lari. Ya. Jadi memang ada makhluk selain kita, itu namanya jin, malaikat, tidak terlihat. Nah, nanti kita bahas, terkadang jin menampakkan diri ya untuk nakut-nakutin manusia terkadang. Kita enggak boleh takut. Seperti itu. Nah, jadi ini apa? Suruh takut, sebagai manusia takut. Pulang ke rumah bergetar, langsung ngomong sama istrinya, zamiluni, zamiluni. Selimuti aku. Zamiluni. Zammiluni. Makanya ada surat Al-Muzammil. Nanti buka Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil. Naam. Ya. Jadi zammiluni zammiluni, selimuti aku. Rasulullah itu udah nikah dengan Khadijah, punya anak, ya. Anak paling terakhir, paling bungsu, Fatimah. Ya. Jadi dua anak Rasulullah, satunya ya Qasim itu lahir ketika Rasul belum jadi nabi. Ya, nanti lahir anak laki yang kedua di Madinah, Rasul udah jadi nabi tapi bukan dari Khadijah. Nah, dari Maryah Qibtiyah dari Mesir. Yang lain anak-anak perempuan, Zainab, Ummu Kulthum, nah, itu meninggal saat Rasulullah masih hidup. Ya, kecuali Fatimah, Rasulullah meninggal baru setelahnya 6 bulan meninggal. Nah, jadi di sini ngomong sama keluarganya, otomatis sama istrinya, selimuti aku fazamaluhu hatta dhahaba anhu rauh. Kemudian diselimuti sampai Nabi hilang rasa deg-degannya itu, ya. Rauh, rasa khawatirnya, takutnya itu. Faqala li Khadijah, na'am, wa akhbaraha al-khabar. Kemudian berkata sama istrinya, ya, ngadu sama siapa lagi? Pasti kita kalau ada apa-apa di luar ceritanya sama istri. Nah, kalau istrinya itu apa namanya? Sama-sama visinya dan paham, aman. Justru dari sinilah Rasulullah kuat. Ya, dari sinilah Rasulullah pede karena dukungan istrinya. Nah, seperti itu. Ya. Rasulullah sebenarnya ngomong gini, laqad khasyitu ala nafsi. Saya ini takut jangan-jangan terjadi sesuatu kesurupan kah atau apa? Kan ada orang kesurupan tuh. Orang tiba-tiba kedatangan makhluk asing terus gimana gitu. Ya. Khasyitu ala nafsi. Saya takut. Nah, sebagai manusia biasa. Faqalat Khadijah tu kalla. Kemudian Khadijah berkata, kalla, enggak usah takut. Wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah enggak akan menghinakan engkau sama sekali. Jadi Khadijah nyebut Allah itu orang musyrik, orang-orang Arab itu semuanya itu udah kenal kalau orang Islam. Jadi Mekah, Madinah, Hijaz itu keturunan Ismail. Udah semua orang tahu. Kalau kita nanti belajar manuskrip-manuskrip yang itu ditulis sebelum Nabi Muhammad, memang udah jelasin Jazirah Arab, ya, Mekah, Madinah, sekitarnya itu memang keturunan Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Kalau Ishak
Nanti orang Romawi itu yang apa, yang putih-putih itu, kuning-kuning kulitnya itu, tinggi-tinggi, itu keturunan Ishak, Bani Asfar, namanya bule, Asfar itu kuning. Itu sana. Nah, nanti ada yang keturunan Nabi Yakub, ya, Ishak, apa namanya, itu nanti Yahudi, itu di Palestina sampai sekarang itu. Jadi peradaban dunia itu muter-muter di situ aja. Jadi penduduk dunia ini agama besar ya, kalau enggak Islam, Kristen, sama enggak punya agama sama sekali, dan itu banyak, dan itu akan paling banyak kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman sebelum kiamat, ciri besarnya itu kata Rasulullah akan muncul makhluk Ya'juj Ma'juj. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, itu makhluk sosok masuk yang matanya sipit, ya. Apa namanya, Sigor Wa'yun, itu banyak sekali, dan itu anti Tuhan. Enggak usah bawa Tuhan. Dan itu diwarisi oleh, kalau sekarang peradaban yang manusia paling banyak apa? Orang Cina. Cina itu enggak punya Tuhan, tapi peradabannya maju, penduduknya besar. Kalau perang satu lawan satu, dia mesti punya satu banding berapa? Satu miliar penduduknya, lebih. Kita cuma berapa? 100, 200. Mereka 1 M penduduknya. Ya mati satu mesti ada 10 serang lagi. Nah, itu mirip. Baru kita ngelihat gitu saja, Ya'juj Ma'juj lebih dari itu banyak. Dan Ya'juj Ma'juj itu ateis, anti Tuhan. Manusia durhaka, dan itu banyak. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur itu sedikit. Orang yang bersyukur dapat nikmat dari Tuhan, kemudian ingat Tuhan, eling, ya. Nah, apabila ingat kemudian dia langsung sholat. Nah, wa dzakara asma rabbika fasalla, ya. Kalau ingat Allah itu apa? Dia sholat. Itu jarang orang yang bersyukur. Karena kebanyakan manusia itu ya makan-makan-makan, nikmat-nikmat-nikmat, lupa Tuhan. Ya buktinya itu. Contoh kecil itu. Padahal nikmat dari Tuhan, kekuatan, kecerdasan itu dari Tuhan. Tapi ketika udah hebat, ngaku Tuhan disuruh. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhannya. Saya yang punya undang-undang, saya punya aturan. Lupa Tuhan. Korun juga gitu, lupa Tuhan. Saya ini sukses hebat karena ilmu saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ilmunya dari apa namanya, Tuhan. Berarti Tuhan, padahal tidak melaksanakan syariat, sombong. Akhirnya apa? Allah benamkan fa khosabna bihi wa bidarihi al-ard. Allah benamkan Fir'aun sekekayaan-kayaannya dalam Al-Quran, ya, sehingga jadi pelajaran. Makanya sampai orang Kalimantan kalau gali-gali tanah dapat apa, guci, ada emasnya, harta karun. Korun maksudnya, sampai viral kemana-mana. Kalau di Jawa ono kirun, Pak Kirun, ya, anak kulihal korun. Nah, jadi justru Bunda Khadijah menenangkan, tidak mungkin. Dia sudah tahu Tuhan, cuma anaknya Ismail cuma sudah dirubah syariat itu. Nanti ada sebagian manusia memang enggak kenal Tuhan. Itulah Rasulullah utus. Rasulullah diutus untuk supaya manusia kenal Tuhan. Yang betul-betul nanti tidak tahu siapa Tuhan apa gitu, ya, itu didatangi dan didakwahi. Nah, nanti kalau orang Mekah itu sudah kenal Tuhannya Allah, cuma dia menyalahgunakan itu. Nah, nanti tetap melakukan dosa, berzina, tapi Tuhannya Allah. Nah, ketika diutus Nabi Muhammad mengatakan kalau Tuhannya Allah, ikuti aku. Jangan lagi membunuh bayi hidup-hidup. Saking enggak sukanya sama perempuan, sebagian orang Arab kalau yang lahir perempuan kubur hidup-hidup, aib.